Assalamualaikum semua. Kisah ini berdasarkan kisah benar yang aku alami pada tahun 2004, lokasi di sebuah taman di Sungai Petani Kedah. Sementara menunggu rumah mama dan abah aku siap sepenuhnya untuk renovation, kami terpaksa mencari rumah sewa untuk kami duduki selama 6 bulan. Aku meronda bersama teman rapat aku Su untuk mencari rumah sewa sekitar taman. Su, rumah biru tu cantik lah. Kosong pula tu, ha. Ada tulis untuk disewa. Dari luar, rumah biru tu kelihatan cantik. Dengan balkoni yang luas dan berbumbung, membuatkan aku tertarik untuk memaklumkan kepada mama dan abah aku perihal rumah biru ini. Mereka pun bersetuju. Seminggu kemudian, kami sekeluarga pindah ke rumah biru yang cantik ini. Warna cat yang hampir pudar beserta lumut-lumut kecil yang ada di dinding membangkitkan suasana misteri pada rumah ini. Jiran aku, Makcik Ani, kelihatan seronok sangat bila dapat tahu dia bakal dapat jiran baru. Tapi alis mukanya kelihatan seperti ada tanda tanya. Ah, mungkin Makcik nak sembang dengan kami kot. Dari mana kami datang, siapa nama kami, gusar aku. Abah punya PL, dia suka baring sambil buka TV di ruang tamu. Boleh dikatakan rutin harian. Kadang-kadang, TV yang tengok dia. Aku yang kusyuk study untuk PMR yang bakal berlangsung. Memang dilarang keras untuk tengok TV dan lebihkan masa di dalam bilik. Minggu pertama kami semua keletihan dengan bulan puasanya. Masing-masing tidur awal. Minggu kedua, semua barang dah disusun rapi oleh mama. Keadaan di rumah dah kembali tenang bila nampak kemas dan bersih. Aku ni jenis kalau study, memang aku akan kunci pintu bilik. Maklumlah, adik-adik masih kecil dan diorang akan datang untuk mengacau aku. Study punya study, sampai tak sedar yang jam dah menunjukkan pukul 12:30 malam. Meja study aku ada cermin, jadi aku boleh nampak keseluruhan bilik termasuk dari arah pintu. Tiba-tiba, abah dengan muka serius betul-betul berdiri terpacak belakang aku. Mata yang tadinya lali terus terjegil, berlakon-laku macam semangat gila tadi. Lepas tu aku toleh belakang. Abah dah tak ada. Bila dia keluar? Aku pun kunci pintu bilik dan keluar sebab rasa nak terkencing. Bilik aku depan sekali, dekat je dengan ruang tamu. Aku nampak abah dok tengok TV, tapi siaran kosong sebab dah lebih pukul 12:30 malam. Mata dia straight tengok ke TV. Aku pun kejutlah abah. Dia buat keras badan je, mata terjegil. Disebabkan aku nak terkencing yang amat sangat, aku tak endahkan abah dan terus ke bilik air. Lah, mama, nak pergi tandas juga ke? Bagi kakak dululah. Kakak tak tahan sangat ni. Mama gerak abah dulu. Abah dekat depan TV tu, tertidur depan TV. Mama tengok aku atas bawah. Kakak ni apa pasal? Tu, abah tengah duduk berdengkur dalam bilik tu. Abah tidur awal semalam sebab abah tak sihat. Aku punyalah terkejut. Sampaikan niat aku nak kencing pun terbatal dengan sendirinya. Aku gagahkan diri pergi ke ruang tamu. Kosong, TV off, tapi aku dapat rasa skrin TV itu masih panas, macam baru ditutup. Ya Allah, siapalah dalam bilik tadi? Aku kunci pintu kan, abah pula tidur awal. Dan siapa pula belakang aku tadi? Terus aku tidur menekuk bantal busuk aku. Rutin mama pagi-pagi, dia akan kupas bawang banyak-banyak di ruang tengah rumah. Kami berniaga makanan waktu pagi sampai tengah hari. Memang sibuk di dapur. Bila aku cuti, aku akan tolong mama. Sebakul dah aku kupas bawang, tiba-tiba adik lelaki aku Muhammad berlari sambil melangkah bakul bawang aku. Tak nampak ke kakak buat apa ni? Main langka je. Aku membebel sebab Muhammad ni memang nakal sikit.
Mama pula terkebil-kebil mata. Kakak ni apa pasal? Muhammad kan tak ada. Pergi sekolah ada sukan. Bila yang dia ada tu? Soalan Mama membuatkan aku meremang siang hari. Aku dapat rasa angin hasil dari larian adik aku tu. Mana mungkin aku tersilap. Tapi aku sangkal jelah sebab fikirkan siang. Kami balik ke kampung di Pahang selama seminggu kerana ada kecemasan di sana. Pulangnya kami ke rumah, Makcik Ani menyapa Mama. Balik dari mana? Mama pun ceritalah yang kami ada hal di Pahang dan seminggu tiada di rumah. Makcik Ani yang tengah pegang lauk untuk diberi kepada kami terus terhempas ke tanah. Terkejut bukan kepalang dia. Ti, Ani tak rasa yang Ti tak ada seminggu dekat rumah. Ada je orang. Ani baru nak tanya, kenapa kurung Muhammad dekat luar rumah? Sebab Ani tanya dekat dia, dia tak jawab. Ani panggil Ti, Ti tak keluar. Ani dengar bunyi mandi, orang masak dan makan malam dalam rumah. Malam buka je lampu, cuma Muhammad duduk dekat luar. Mama aku meremang terus bila dengar cerita Makcik Ani. Mana taknya, bila aku cerita, dia seolah-olah suka nak percaya. Sebab takut aku risau kot. Benda tu memang menyerupai Muhammad. Dia tak menyerupai orang lain. 6 bulan kami dekat situ. Macam-macam kami buat. Baca Yasin, buat doa selamat. Alhamdulillah keadaan semakin reda dan makhluk halus tu dah keluar dari rumah biru tu. Waktu kami nak pindah, barulah Makcik Ani cerita segala-galanya. Sebelum kami duduk, rumah biru ni dah kosong selama 8 tahun. Semua yang sewa sini tak pernah lebih dari sebulan. Semua cabut. Makcik Ani memang tunggu orang datang duduk di rumah tu. Sebab dia pun tak tahan kena gangguan dari rumah biru tu. Menyanyi, mandi, bunyi kemas rumah, bertengkar, berlari. Makcik Ani berharap agar dapat jumpa jiran yang dapat tinggal lama di rumah tu. Alhamdulillah, lepas habis kami sewa di situ, tuan rumah yang merupakan askar di Terengganu kembali tinggal di rumahnya. Alhamdulillah juga sebab makhluk tu tak menyerupai muka yang menakutkan. Yang paling aku tak sangka, siang hari pun makhluk tu tetap boleh mengacau manusia. Syukur semuanya selamat. Itu saja kisah daripada aku. Sekian.